Pengenalan kepada efisiensi energi. Dalam video ini, Anda akan mempelajari apa itu energi, sumber-sumber energi, dan peluang penghematan energi. Apa itu energi? Dan mengapa penghematan energi itu penting? Energi tidaklah gratis. Kita harus membayar untuk tiap bentuk energi. Sehingga, konservasi energi akan menghemat uang Anda. Definisi dari energi bermacam-macam. Salah satu definisinya adalah tenaga, yang memungkinkan materi fisik atau tubuh manusia atau mesin agar tetap aktif. Definisi lain adalah tenaga mental atau emosional, yang memungkinkan kita untuk berpikir, berakal, atau menciptakan sesuatu. Tubuh kita perlu menciptakan energi agar kita bisa aktif secara fisik dan mental. Agar dapat menciptakan energi, kita perlu menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan tidaklah gratis. Kebanyakan dari kita harus membeli makanan dan air, dan menjaga aktivitas fisik agar tetap sehat. Bila tidak, kita mungkin harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk pengobatan. Bagaimana mengenai energi seperti panas dan listrik? Apakah Anda membayar untuk ini? Untuk menghangatkan, mendinginkan, atau menerangi rumah Anda? Memasak makanan atau merebus air, mengisi daya telepon seluler Anda, atau menonton TV? Sebagian besar dari kita harus membayar energi agar dapat melakukan hal tersebut di atas. Apakah tempat kerja Anda memerlukan energi? Ya, untuk menjalankan mesin, setrika uap, atau kendaraan bermotor, memasak makanan, atau mes, menjaga penerangan tempat kerja demi keselamatan, semua ini memerlukan energi. Pabrik Anda harus membayar energi agar dapat berjalan dan mempekerjakan karyawan. Anda mungkin tidak terlalu peduli mengenai biaya yang harus dibayar pabrik untuk energi yang dibutuhkan. Namun, Anda tentu sangat peduli mengenai biaya energi yang harus Anda bayarkan untuk kesehatan Anda dan keperluan rumah. Namun, berita buruk bagi Anda dan pabrik adalah energi tidak tak terbatas. Jadi, harga energi akan menjadi semakin mahal. Bagaimana energi bisa terbatas? Mari kita pelajari mengenai bagaimana energi dihasilkan saat ini.